Hai guys, bersama aku Desi Ina. Oke guys, di video kali ini aku ingin membuat video reaction lagi. Ada yang bisa nebak nggak video apa yang kali ini Desi Ina ingin reaction? Pasti pada penasaran kan? Yups, langsung aja video yang aku reaction hari ini adalah videonya Danar. Again ya guys, Danar di X Factor Indonesia. Dan aku penasaran banget ingin mereaction seperti apa sih penampilan Danar kali ini ya guys. Tapi sebelum kita reaction, yuk bantu Desi Ina dulu dong untuk subscribe dulu channel Desi Ina Official bagi kalian yang belum. Oke, mana nih para penggemarnya Danar? Kita reaction sekarang juga, let's go! Wow, penampilan kali ini lebih cerah ya daripada sebelumnya. Kalau dulu sebelumnya kan pembawaannya sedih ya guys, sad. Tapi kali ini lebih ceria ya guys. Musiknya pun lebih happy ya guys. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Wow, gue suka banget sih penampilan Danar kali ini ya guys. Berbeda daripada penampilan sebelumnya. Senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu keringan. Wow, seperti biasa guys, gue kagum sih dengan vokalnya Danar ya di sini. Gila sih, enak banget vokalnya, lebih berwarna ya guys. Kita saja ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa langkah bila kita berdua, terasa sering bila kita lihat berbeda. Ciri khas karakter vokalnya Danar itu loh yang buat aku suka banget sih sama suaranya Danar ya guys. Mengambil posisi yang si pertama di hati aku ya guys. Dan gila sih, ini enak banget sih Danar. Aduh. Senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Tidak salah bila... Wow, lagi-lagi aku terhipnotis dengan suaranya Danar ya guys. Gila sih, enak banget suaranya Danar. Benar-benar gitu. Langsung bawaannya aku happy ya dengar Danar nyanyiin lagu ini ya guys. Terkena hujan, tapi aku takut. Danar itu ya guys, mau menurut aku ya nyanyi lagu apapun aja itu kena banget gitu, enak banget karena emang ciri khas vokalnya Danar itu beda banget sih menurut aku, ngerasa kayak pemilik lagu aslinya loh. Nah, juri aja nih guys ya, merasa happy ya mendengar suaranya Danar di sini. Kayaknya juri juga suka deh sama vokalnya Danar di sini karena emang enak banget ya guys, versi Danar di sini membuat kita lebih menikmati gitu. Cinta,
menurut aku sih karakter suaranya Danner itu unik, tapi juga keren banget, bagus banget, dan langka dimiliki oleh penyanyi lain ya guys. Itu yang buat Danner itu lebih menarik menurut aku ya guys. Dan susah sih menemukan penyanyi yang memiliki karakter vokal kayak Danner ini ya guys. Gila sih, ini enak banget lagu. Tapi semua bisa bersatu. Oke guys, selesai ya guys. Menurut aku suara Danner itu enak banget dan gue speechless ya dengan penampilan Danner kali ini. Gila sih, beda banget sama penampilan-penampilan sebelumnya. Penampilan sebelumnya kan pembawaannya lagunya melo, sedih, sampai kita nangis gitu ya kan dengar suara Danner. Tapi kali ini lebih ceria, lebih happy, dan ternyata enak juga suara Danner ketika membawakan lagu yang aransemennya seperti itu ya guys. Dan gila sih, enggak cuma aku aja, judges aja, jurinya aja terpukau dengan penampilan Danner, apalagi aku ya guys, hanya sekedar penonton dan penikmat musik. Gila sih, enak banget sih suara Danner. Oh, gue benar-benar terpukau dengan penampilan Danner kali ini. Oh my god, mempunyai karakter suara yang unik dan juga bagus banget, ngena banget sih menurut aku. Itulah Danner ya guys. Oke guys, itu aja mungkin ya dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Desi Ina Official bagi kalian yang belum. Oke, salam manis dari Desi Ina. See you again.